sayang dan gak rugi. Tapi aromanya sih enak banget sih. Guys, di episode kali ini gue direkomendasiin sama follower dan subscribers gue untuk nyobain mie ABC selera pedas yang katanya pedes banget guys. Nah jadi di episode kali ini gue pengen buka puasa pakai mie ABC selera pedas yang pedes banget. Gue udah beli guys, langsung saja kita masak mie ABC selera pedas. Nah ini gue udah mempersiapkan periuk guys atau panci untuk kita merebus mie-nya. Sekarang kita nyalakan dulu apinya. Ya, kayaknya gas kita habis dah. Kita masuk dalamnya kali ya, pakai kompor portable. Boleh. Okay. Yuk guys, kita pindah ke studio. Kita masak pakai kompor portable aja, soalnya pas banget gas gua habis nih. Yuk. Oke okay guys, ini udah airnya. Sekarang kita nyalakan kompornya. Nah, kita tunggu sampai dia mendidih. Agak lama sih, tapi it's okay. Yang penting kita sabar. Sabar guys, nikmatin jangan dilawan. Itulah proses. Karena sabar itu. Mana suaranya ini, aduh. Karena sabar itu. Tomas. Tadi sabar dari Jawa ya? Iya, mas. Jokesnya. Oke guys, langsung aja sambil kita menunggu airnya mendidih, kita buka-buka bungkusnya guys. Nah, oke, isi dalamnya ada seasoning ya, bumbu seasoning dan ada minyak cabai dan ada minyak apa nih, ini kayak minyak kecap asin kali ya, gua nggak tahu. Oke, aromanya enak banget. Nah, ini guys, kalau masak mie sekalian banyak ini yang repotnya ini buka bungkusnya ini, kita mesti sabar. Nikmatin, jangan dilawan. Karena sabar itu emas. Nah, ini kabar itu pedes banget ya. Dan gue sangat excited dengan mie yang pedes-pedes ini. Kok ini by the way biar cepat mendidihnya nih kita tutup mending ya. Ini guys, tetap piring legendaris. Oke. Okay. Ini 1 2 3 4 4 5 7 8 Apaan nih? Terlalu nih. Dapat guys. Ini kalau kalian beruntung nih, kalian bisa dapetin ini gocap ya guys. 20 ribuan. Wow, kita cek dulu apakah ini beneran duit asli. Wah, akhirnya gue bisa dapetinnya. Jadi buruan cobain guys. Ini ABC selera pedas ini. Foto kalian beruntung kayak gue dapet duit gocap lumayan balik modal ya. Di Padang ada namanya istilah itu cabai-cabai guys. Nah, orang Padang pasti paham tuh cabai-cabai. Kadang bisa dapet duit juga guys. Beneran nih, pesta hadiah emas. Ini beneran guys. Tadi gue cek di Instagramnya sih pesta hadiah emas. Oh jadi makan mie selera pedas dapat emas gitu? Bisa emas, bisa duit. Tunggu apa lagi? Cobain mie ABC selera pedas. Nah, kuncinya itu sabar guys. Karena sabar adalah emas. Mantap. Oke ini kantongnya lumayan lah. Mau dong lah. Hah? Mau. Ini buat lu nih. Ini buat lu nih. Thank you. Oke okay, guys. Nah sekarang kita tunggu ininya, airnya mendidih. Oke guys, ini sepertinya sudah mulai mendidih. Kita lihat dulu. Nah, sudah nih. Oke, sekarang kita cemplungin guys mie-nya. One by one. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sepuluh. Oke, sekarang kita taruh yang duluan masuk, kita taruh di atas guys biar dia matangnya merata. Oke. Sambil nunggu guys, lumayan nyemilin remah-remahannya. Sip guys, sambil kita matikan apinya. Sekarang kita sariang guys. Sambil. Nah,
Nah, teknik masak banyak ini guys, jangan terlalu mateng banget pas perebusannya, karena dia bakalan tetap continue memasak karena panasnya ini guys. Jadi pas kita sajikan dia tidak lodoh mie-nya. Nah guys, sekarang kita taburkan bumbunya. Ini langsung dua-dua ya. Nah, naburin bumbunya ini juga mesti sabar guys. Jalani, jangan dilawan. Nikmatin aja. Karena sabar itu emas. Ini guys, dua-dua. Tiga. Nah, ini kayak kurang satu nih guys. Bentar. Sekarang kita masukin guys. Nah jadi dia itu ada dua tingkatan guys. Kalau misalkan kalian tidak suka pedas, bisa satu aja nih minyaknya. Tapi kalau kalian suka pedas banget, langsung masukin duanya guys. Dua-dua minyak pedasnya ini. Gua ini langsung dua-dua ya. Semuanya masuk harus pedas, biar makannya nikmat. Sayang, biar gak rugi. Sekarang kita aduk guys. Ini aromanya sih wangi. Oke guys, ini sudah ready. Tapi gue pengen nambahin topping guys. Gue pengen masak, gue pengen bikin telur ceplok dulu ya, biar lebih mantap. Nah guys, ini gue sudah goreng telur ceplok biar makannya lebih nikmat ya. Ya langsung saja guys, kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Oke guys, langsung saja nih. Gigitan pertama pastinya buat kalian. Alright, kita cobain sepedas apa sih nih mie ABC selera pedas ini. Gigitan pertama buat kalian, buru gigit A. Mantap. Bismillah. Tapi aroma sih enak banget sih. Ini enak, bumbunya berasa, gurih, tekstur minyak kenyal, dan pastinya pedes. Wah, benar-benar pedes nampol sih ini. Wah, gokil. Serius guys, pedes guys. Ini, tak. Bismillah. Mie-nya itu tekstur mie-nya agak gepeng. Tapi kan mie gepeng. Wah, saranku sih bener. Kalau kalian pengen pedes, campurin dua minyaknya guys. Wah, gue deklarasikan ini ABC selera pedas ini benar-benar pedas. Bismillah. Hmm.
rasa sapi guys. Jadi mie pedas, cuman ada sensasi rasa sapi, kaldu sapinya itu. Lanjut guys, bismillah. Yang nggak suka pedas, gue saranin ini satu aja, minyak ya. Jangan ditambah lagi. Beres guys, bismillah. Coba pakai telur ya. Telur ini kita jatuhkan kuningnya dulu nih. Guys. Mantap. Bismillah. Wah, ini kasih telur ceplok nggak ada lawan, terbaik. Wah, ini keringat gak main-main ya. Jadi pedas itu terakumulasi guys, lama-lama jadi berasa banget pedasnya. Wah. Wah. Allah. Sudah. Ini telur ini. Tap.
Nar, gue udah kelar makan ya. Minyak gue jamin enak dan pastinya pedes. Nih pecinta pedas harus cobain sih nih mie ABC selera pedas ini. Oke guys, buruan cobain mie ABC selera pedas dan ikutin pedas pesta hadiah emas dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Mei 2021. Dan kabarnya guys, udah ada yang dapetin emas guys. Buat lebih detail bisa cek description box di bawah. Buruan borong sekarang juga guys. Oke. Wait guys, bentar. Gua mau reminder nih, karena lagi bulan Ramadan, gua pengen ngajak kalian semua buat nyobain buka puasa pakai mie ABC selera pedas. Wah, gokil gak tuh? Gua kira aja video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Assalamualaikum.